Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales terbaik Mitsubishi Solo Raya. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan seputar daftar harga terbaru dari mobil Mitsubishi New Triton 2019. Harga ini berlaku untuk mobil New Triton yang kemarin baru di-launching di Gias. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Triton. Mobil Mitsubishi New Triton ini merupakan mobil jenis pickup yang memiliki dua jenis akomodasi, yaitu single cabin dan double cabin. Kemarin ada yang bertanya, apa perbedaan antara single cabin dengan double cabin? Secara sederhana, single cabin artinya satu ruangan. Ini menunjuk untuk mobil Mitsubishi Triton yang bisa dimuati oleh dua orang. Sedangkan untuk double cabin artinya dua ruangan. Ini menunjuk pada mobil Triton yang bisa dimuati oleh 5 orang. Kita mulai dari mobil Mitsubishi New Triton model double cabin terlebih dahulu. Untuk Mitsubishi New Triton model double cabin terdapat 4 varian. Semuanya menggunakan jenis garden 4x4. Varian pertama yang paling standar dari New Triton double cabin ini adalah tipe HDX 4x4 manual. Harganya adalah Rp396.750.000. Kemudian, varian berikutnya ada Mitsubishi New Triton tipe GLS 4x4 manual juga. Untuk harganya adalah Rp420.250.000. Untuk tipe HDX dan GLS ini masih menggunakan mesin Mitsubishi Triton yang model sebelumnya. Ada beberapa perbedaan antara Mitsubishi New Triton tipe HDX dengan tipe GLS. Salah satunya adalah pada jumlah transmisinya. Untuk Mitsubishi New Triton tipe HDX memiliki 5 percepatan, sedangkan untuk tipe GLS memiliki 6 percepatan. Untuk perbedaannya, pada video lain akan kita ulas perbedaan antara Mitsubishi New Triton tipe HDX dengan tipe GLS. Kemudian kita lanjut ke tipe atasnya, ada Mitsubishi New Triton tipe Exit 4x4 manual. Untuk harga Mitsubishi New Triton tipe Exit 4x4 manual ini adalah Rp454.250.000. Untuk tipe Exit ini sudah menggunakan mesin seperti yang digunakan pada mesin Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar, yaitu berkode 4N15. Selain itu, teknologinya juga jauh lebih lengkap dibandingkan dengan tipe HDX dan GLS tadi. Di atas tipe Exit ini ada Mitsubishi New Triton tipe Ultimate 4x4 otomatis. Varian tertinggi ini dibanderol dengan harga Rp481.750.000. Tipe ini juga sama, sudah menggunakan mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar, sehingga dapat menghasilkan tenaga hingga 181 PS, juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, seperti sensor pengereman otomatis atau yang biasa dikenal dengan istilah Forward Collision Mitigation, dan juga dilengkapi dengan airbag yang jumlahnya sampai 7 buah. Untuk review dari Mitsubishi New Triton ini, linknya bisa dicek pada bagian deskripsi. Setelah dari tipe double cabin, kita beralih ke tipe single cabin. Untuk varian single cabin ini terdapat dua tipe, yaitu tipe GLX 4x2 manual dan HDX 4x4 manual. Untuk varian yang paling standar yaitu Mitsubishi New Triton tipe GLX 4x2 manual.
Harganya murah sekali, cuma Rp251.750.000. Kemudian tipe di atasnya ada Mitsubishi New Triton tipe HDX 4x4 manual. Harganya Rp339.250.000. Untuk perbedaan antara tipe GLX dan HDX ini sangat jelas, yaitu terletak pada jenis gardannya. Untuk Mitsubishi New Triton tipe GLX menggunakan jenis gardan 4x2, sedangkan untuk Mitsubishi New Triton tipe HDX menggunakan gardan jenis 4x4. Demikianlah informasi seputar daftar harga dari Mitsubishi New Triton. Sebagai catatan, harga tersebut hanya berlaku untuk bulan Juli 2019 dan hanya berlaku untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Untuk informasi pembelian Mitsubishi New Triton, silakan hubungi saya, Muhammad Iam, dicatat nomornya 081-228-447-856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe dan bagikan video ini, semoga rezekinya tambah lancar dan tahun ini bisa memiliki Mitsubishi New Triton. Terima kasih sudah mengunjungi video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih banyak.